yang santang. Berepetat tepi ini IMS terus. Biar begitu rame betul. Tuh. Itu apakah seat kelas? Ini yang kelas tertinggi. Bus miar bosku ya. Ini bus sumber berlomba-lomba berpacu-pacu menunjukkan fasilitasnya ini. Junior ini ya. Pernah bawa ANS dulu junior ini bosku ya. Sekarang udah pindah junior. Kita intip dari jendela penumpang bus miar begitu rame bosku. Tuh. Ada penumpang turun. Oh, Mir junior ya. Junior bosku. Tuh. Langsung disusul Mir nih, keren banget. Oh. Ada hal hijrah bosku ya. Hal hijrah bosku. Tuh. Nah. Oh, ada jira bosku ya. Ini juga bus baru tapi keren nih bosku ya. Ada jira ini. Berlomba-lomba nih. Tunjukkan fasilitasnya. Biar pertama masuk Miar tuh. Elek Alcoa tuh, keren. Miar 05. Oh. Nah, penumpang turun. Tuh, ada penumpang turun bosku. Banyak peminatnya di kota Palembang ya. Ini Mercedes-Benz 1626 Daero 4 ya. Air suspensi. Oh. Banyak nih peminat Mio. Lama langsung digas. SR3 atau SR3 terbaru bosku ya. Harus relax nah tuh penumpang ada yang turun bosku. Banyak peminat nih bosku. Senior. Banyak peminat bosku. Oh, ada motor pula. Oh. Bikin rame kota Palembang tuh. Ini ada dua tiga kelas ini ya. Di bus senior yang timis kelas ini ada legres, ada seat kombi double, ada yang kombi single yang satu aja. Oh, tuh, teman kita, sahabat kita. Berapa orang kayak ini dah? Berapa orang kayak ini? Tigo. Siapa itu? Yang Susibel. Oh, David. Ya, David. Susibel. Sama Mutiara Hitam. Mutiara Hitam. Oh, Dandi lah. Lo, Dandi. Tak, ada Riki. Hah? Riki. Riki. Aduh, nyata lo ya? Riki jenis lo. Oh, iyalah. Sini lah. Nah, lah. Nah, jadi saya. Oh. Oke, semoga selamat sampai tujuan, bos. Nyot. Mengendarai Riki, bos ya.
junior. Tuh. Makin banyak peminatnya, bosku. Tuh, penumpang ada yang turun, bosku. Tuh, Raja Paket dari Sumatera. Ini jurusannya Medan Malang Solo. Nopin 209, bosku. Di terminal arang lebar Kota Palembang. Langsung dia penumpang sepi, bosku ya. Tuh. Selang berapa menit sudah langsung datang nih. Oh, langsung jos. Langsung jos. Temu nih, temu PT Pelangi nih. Steering sejalan nih, aksi kejar-kejaran di sini sama ALS itu, bosku ya. Langsung PT Pelangi juga, ah mantap. Ah tuh. Ah. Aksi kejar-kejaran nih, full paket dia. Penumpang juga rame, mantap kali ini. Kita pelangin bosku. Banyak peminatnya roti ini. Nah, kan. Aksi kejar-kejaran nih. Tuh, ALS sudah jos. Nah, sudah jos ALS. Nah, kejar dia. Mantap kali, bos. Kejar dia, oh, cooler. Lagi bosku yang pertama masuk, bosku ya. Ini set kombi fleksibel ini ya, David. Tuh fleksibel kan, keren bosku ya, dream class, bisa tidur sepanjang jalan nih. Ini keren tip ini dari jendela, penumpang bang rame ya, penumpang bus senior bosku, rame fleksibel nih bosku ya, David fleksibel. Tuh. Oh, makin ramai, fleksibel. Ini yang kelas tertinggi dari bus Mion. Oh. Pak, ada Bendi? Ya, Pak. Sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Rami sih, Pak. Oh, abang-abang ya, Pak. Hah? Rami ini enggak, Pak. Oh. Alhamdulillah, ini separuh. Ini separuh, ya. Kempang. Ntar dari Bogor, udah? Dari Kelari, Pak. Kok lari ya, lumayan jauh ya. Iya. Pelabuhan enggak macet ya, Dok? Lancar. Lancar ya? Oke. Okay. Lewat Mio tadi sini, Pak. Alah-alah, aja. Oh, sini. Junior Sidiki. Iya. Turun sewa dia itu di kopi. Belakang mutiara hitam. Mutiara hitam. Oke lah. Oke dah. Ini rame, bosku. Oh, langsung jos nih bosku ya, bagus nih. Fleksibel ini ya, jos ya, biar prima abadi itu penumpang ya bosku, rame bosku, rame. 3 hari ini berangkat bosku ya, kelas tertinggi di bus senior nih, bisa tidur sepanjang jalan. Ongkosnya lumayan mahal nih, hampir jutaan bosku. Terus ANS Kian Santang ya, dari Ibu Bandung dengan driver Dasat bosku. Tuh Kian Santang, tuh Royal Class eksekutif bosku ya. Tuh penumpang rame bosku. Pada sehat. Sewa depan kosong bosku, yang kentang bosku ya, yang kentang tuh drivernya nih, Dasap yang kentang, driver satu Dasap ya. Ya jadi dah ya, terusnya langsung jos. Penumpang rame walaupun banyak sepi ini, ANS terus dan semoga cuma sampai tujuan. Lagi bus Mier bosku, lagi banyak peminatnya nih bus Mier. 3 hari ini ya. Oh, mutiara hitam bosku, mutiara hitam. Tuh penumpang
ramai bosku ya, tentu dari jela. Ada yang turun lagi bosku. Ada yang turun, oh enggak turun nih, penumpang full ini. Mutiara hitam, era, tap. Ramah sekali bosku, driver bus mutiara hitam ini bosku. Dan arau, kadang lebih tinggi dari kumbuh. Nyor, oh, nyor, dongdong. Ya, ini yang kelas ini ada 2 unit nih, ultimate kelas ini ada 2 unit. Langsung jos. Naik lelai. Adik hati-hati dia. Langsung jos menuju Sumatera Barat. Terus senior mutiara hitam. Oke, era. Era. Langsung jos. Penumpang membuka sampai ke depan. Terus senior sudah sampai tujuan. Mantap bosku. Si Piro Noli nih malam hari gini bos ya, suasananya terminal yang lebar kota Palembang gak terlalu ramai bosku. Si Piro Noli yang mau ke Palembang dulu Jambi, si Volga baru si Piro numpang di sini, kelihatan dia sepi. Si Piro Nolinya langsung jos menuju motor utara ya. Piro masih mesin cooler nih bosku ya, sampai tujuan. Lala bus Lala kan ada unit terbarunya ya, yang ini E16an kawan-kawan bosku, sudah di menuju karoseri ya. Sama Malaka nih ya, julukan Pak Lala nih bosku ya. Penumpang nggak begitu ramai bosku, udah di chat nih bilang keren kemarin ininya rusak tuh dashboardnya. Sekarang udah cek temen kilat. Seri A dia Tan Malaka bosku ya. Luar biasa Pak Lala bosku, sudah mulai berlomba-lomba mungkin terbaru, nggak tahu kita itu apakah seat class atau masih leg race, kita nggak tahu bosku ya. Wis penumpang Pak Lala selalu ramai bosku. Drivernya bosku mantap mantap. Oh iya tuh busnya panorama kelas ya, panorama kelas tuh kesan 7 bosku. Ya bos Terala, semoga selamat sampai tujuan. Pak Lala masuk bosku, biasanya Pak Lala ini masuk lebih awal bosku, telat-telat ya. Pak Lala akan keluar unit baru bosku ya, E16 dan kawan-kawannya bosku, nggak tahu seat class atau yang mana nih, kita praktikan aja bosku ya. Penumpangnya cukup ramai terus bosku ini Pak Lala bosku. Ramai ya walaupun lagi sepi ini. Oh sampai ke depan-depan. Alah, wis ganti no, ganti namo. Alah, baru rame. Ya, connect-nya dia. Kembali lagi di connect. Nah. Banyak banyak yang ramai betul. Kelala ni. Dah berai. Ya tadi dah berai. Jual semua ya.
Sudah. Jadi. Ada bre. Yo man. Oh. Terbaru bosku, ini terbaru tuh tak masuk bosku tuh. Penyandai bus Palala bosku ya tuh. Laksana SR3 dengar kabar akan ada unit terbaru E16 dan kawan-kawan ini Mr. Alwis tuh E05 bosku nih bosku. Oh keren bosku, nah, kayak diri kali dia. Tuh kita lihat dari jendela penumpang begitu rame bosku, begitu rame Palala bosku, mantap Palala. Tuh penumpang rame bosku ya. Nah. Sudah selesai laporan bus Palala Putra Tersindo Mulia langsung jos menuju rumah Serawadat. Guys, sampai tujuan bus Palala.